Gue honeymoon di mana ya? Dari tadi hotel jelek-jelek banget. Gak ada yang bagus ya. Pak, nih. Udah saya kumpulin semuanya. Coba liat. Nih. Ah, ini sih view-nya jelek banget sih. Pantainya jauh. Lu gak ada yang lain apa? Coba, yang ini ya? Nah, kalau yang ini, Pak? Nah, kalau ini sih, aduh, enggak deh, bro. Ini sih serem. Gue udah tahu nih banyak setannya. Udah deh, lu nyari tempat yang gak bener banget sih dari tadi. Ini macet nih, macet. Jauh dari mana-mana. Enggak lah, cari yang lain dong. Lu mau gak bener deh selera lu deh. Ya udah nih. Nah, ini reviewnya paling bagus di internet. Ini kayak di hutan sih. Kalau kan jadinya mungkin gimana, bro? Yang ada gue nggak jadi honeymoon dong. Ini wifi ada apa enggak? Lo yang bener aja nyarinya tempatnya kayak di hutan-hutan. Emang gue Tarzan apa gimana? Nah, ini pilihan terakhir gue nih. Coba lo lihat deh. Nggak, males kayak gini. Gila. Ini gue honeymoon loh. Honeymoon itu mesti yang perfect. Gimana sih? Ini akan gue kenang selamanya seumur hidup gue. Lo ribet banget sih kalau nyari. Kayak cewek lo. Gue udah milihin ya. Udah banyak banget gue kumpulin. Dan lo tinggal milih doang. Lagian kalau lo udah dapat tempatnya, ya udah lo jadi kan honeymoon sama Kanza. Daripada nggak jadi. Ya beda lah. Enggak, gue mau yang perfect pokoknya. Nggak ada cerita. Yaudah lo cari sendiri deh. Ya gue udah cari dari tadi cari sendiri. Lo juga bantuin dong. Lo gimana sih? Lo malas banget jadi orang. Gue males apaan sih? Gue udah seharian gue cari semuanya di internet sampai gue lihat review dan gue pilihin. Cari yang mahal, bagus. Makanya cari yang mahal. Lu nyari yang irit-irit gimana sih? Ya gak bisa lah, cari yang paling mahal. Lu searching hotel paling mahal buat honeymoon. Gitu dong. Ada harga, ada rupa, bro. Gitu aja mesti diajarin. Yaudah, ntar gue cari yang lain. Mbak Rachel. Iya, Pak. Halo. Iya. Oh, sebentar. Sebelum aku kerjain Kanza, gimana kalau aku kerjain bapaknya aja dulu? Aku tahu Kanza itu sayang banget kan sama bapaknya. Jadi kita bermain-main aja dulu sama bapak Kanza sebagai target berikutnya. Nggak perlu bikin tangan aku kotor buat ngurusin orang tua ini. Halo? Iya, saya sudah kirim foto targetnya. Tolong kamu urus ya. Iya, seperti yang udah kita omongin kemarin. Oke, bos. Kita lihat aja, Kanza. Aku nggak akan biarin kamu hidup tenang. Mbak Rachel ngapain ya? Ngeliatin saya terus dari tadi. Pakai foto-foto segala lagi. Foto saya bukan ya? Ah, foto gedung kali ya. Oke, kamu coba istirahat dulu ya. Pak, pokoknya nanti kamu harus tegurkan saya. Mas, lihat kan apa yang udah dia lakuin sama aku. Kita cari tahu dulu kebenarannya nanti, ya? Mama katanya masuk IGD, Ma. Kenapa, Ma? Iya, Salman. Mama tuh tiba-tiba sakit perut. Gara-gara si Kansa itu ngasih mama kopi yang gak tahu udah diapain. Gak mungkin lah, Ma. Kanza gak mungkin sejahat itu, dia kan orang baik. Tadi papa juga ngomong seperti itu. Tapi mama bersikeras kalau ini perbuatan Kanza. Terus aja kalian belain si Kanza.
Kalian gak lihat apa aku udah kesakitan kayak gini? Permisi. Bu Eliza, ini saya buatin bubur untuk ibu supaya perutnya enakan. Ya? Makan, Ma. Kanza baik. Anak ini sama sekali gak bisa baca situasi apa? Ya, tahu sini aja. Aku mau minum dulu. Ya udah, Salman suapin ya, Ma. Nggak, Salman, Mama nggak mau makan bubur itu. Mama kan nggak tahu itu isinya apa. Nanti kalau dia apa-apain lagi gimana? Ya ampun, Ma, masih aja Solzon. Nih, Salman cobain dulu deh. Orang nggak kenapa-napa kok. Kalau buburnya kenapa-napa berarti aman, Ma. Ya, Salman suapin ya. Aku harus balas perempuan benalu ini. Apa Haikal juga mau bubur? Biar saya ambilin. Nggak usah, nggak apa-apa. Sebentar, Ma. Kayaknya ada cat kerjaan. Benar nggak mau bubur, Pak? Tadi saya buatnya agak banyak, kok. Ya udah, kalau emang masih ada sisa, nanti aku ambil sendiri. Ya, baik, Pak. Makasih, ya. Maaf ya, Ma. Lagi ya, Ma. Apaan ini? Aku bukan jodohnya. Aduh. Ini bagus banget sih hotel view-nya. Aduh, Kanza pasti suka deh ini. Aku catat dulu deh namanya. Dari mana sih? Oh, Ubud. Yeah. Keren banget sih. Ubud. Kalau ini sih keren banget sih. Kok keren-keren banget sih sekarang Bali? Ya ampun, ini sih top banget sih. Untuk honeymoon. Wih, for honeymoon. Gila. Aduh, otakku jadi kemana-mana, Dani. Aduh. Zaki, kita meeting yuk, investornya udah pada datang. Kamu duluan aja ya, nanti aku nyusul. Kamu gimana sih? Masa investornya mau kita bikin nunggu? Kan kata Om Haikal kamu yang mimpin meeting gantiin dia. Emangnya papa kemana sih? Aduh, Sel, ini aku lagi ribet banget. Jadi kamu aja ya mimpinnya. Oh, jadi kamu sibuk milihin hotel buat bulan madu sama Kanza. Kamu pikir bakal seneng-seneng gitu? Jangan mimpi kamu, Zaki. Gak akan aku biarin itu terjadi. Oke, okay. I don't wanna waste any more time here. Jadi kamu mau ikut aku meeting sekarang atau enggak? Kalau enggak, aku telepon papa kamu, aku bilang aja ya. Kamu lagi sibuk ngurusin hal gak penting. Oke, 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 oke.